Seberapa krusial sih kita menjaga uh, independensi dan netralitas mereka? Karena saya yakin ada-ada uh, game begini. Kalau anda mau menang pemilu, kuasai negara kan begitu ya? ya? Atau kuasai pengawasnya, mantan oh, ya. pengurus partai, ada mantan tim sukses. Ya? Ada bahkan ada yang mantan caleg. Iya dihajar di habis-habisan itu dan akhirnya mengundurkan diri. Iya. Nah, nah ini tapi yang ini agak beda ya. Nah so ini so menurut itu. saya yang kemudian uh, agak aneh begitu. Kenapa presiden uh, justru menunjuk mantan tim sukses menjadi ketua tim seleksi lagi meskipun dia nggak akan maju lagi ya. Salam sehat, salam Bachelor semua kembali lagi dalam BCL Bang Charles Low di Langgam TV. Bcl semua. Uh... Ada dua uh, momen penting yang kemudian uh, sekarang lagi heboh, ya, dalam konteks kepemiluan. Satu terkait jadwal pemilu, yang kedua terkait dengan seleksi penyelenggara KPU Bawaslu. Jadwal pemilu tarik-menarik antara pemerintah, uh, DPR, dan uh, penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu, yang berikutnya adalah terkait dengan seleksi. Nah, semua ini merupakan rangkaian dari. Kita akan menuju pemilu serentak 2024. Penting kita kiranya mengawal bersama mengetahui apa sih yang akan terjadi di 2024 di mana kemudian pemilu itu akan diselenggarakan serentak antara pilpres, pileg, DPRD, DPD, kemudian juga pilkada. Namun jadwalnya mungkin uh, sekarang lagi didiskusikan antara Februari dan untuk pemilu nasionalnya katanya dan juga untuk. November pemilu kata. Tapi 2024 itu adalah tahun pemilu. Sehingga kemudian kita butuh penyelenggara yang betul-betul profesional. Nah, sudah hadir bersama saya Bung Fadli Ramadhanil dari Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi. Sehat selalu, Fadli. Sehat, BCL. Yap, Bung Fadli. Semangat dong. Sehat, BCL. Ini capek kayaknya ngawal seleksi. Apa <laughs> <laughs> mengawal timsel ini karena timsel Uh, mengacukan saja semua masukan-masukan <laughs> dari kawan-kawan Perlu uh, Saya ingin tanya nih, seberapa penting sih dan seberapa uh, urgen kita mengawal proses seleksi ini terkait dengan uh, proses pemilu yang akan kita hadapi nanti di 2024? Yang paling dekat kan pemilu 2024 ya, uh, sekitar 2 tahun atau dua setengah tahun hmm. lagi akan kita song-song. Nah, kalau kita mau berharap pemilu 2024 dan pemilu-pemilu setelahnya itu uh, bisa dilaksanakan dengan jujur dan adil. Hal yang paling utama mesti dijaga dan dipastikan berjalan dengan jujur dulu adalah pengisian seleksi KPU Bawaslu, ini. proses pengisian. Jadi kalau uh, proses pengisian anggota KPU dan Bawaslunya uh, tidak jujur, tidak fair, tidak transparan, akan menghasilkan akan menghasilkan penyelenggaraan pemilu yang juga tidak jujur, tidak adil dan tidak transparan. Oke. Okay. Karena ia akan menyelenggarakan pemilu itu kan nanti kan penyelenggara yang sedang diseleksi ini bang. Jadi sangat penting kalau pertanyaannya ini adalah kalau kita, ibarat kita ingin membangun rumah ya ini fondasi utamanya. Kalau kita ingin memulai perjalanan ini adalah garis starnya. gitu. Kalau uh, struktur kelembagaan KPU itu kan uh, hierarkis ya. Hmm. Dari atas sampai bawah nasional, provinsi, kabupaten kota, menjadi TPK, PPS. TPK ya, PPS. Teman -teman. Nah, hulu dan hilir. Kalau tahu kata orang kan kalau air di hulunya keruh, mesti nanti sampai hilirnya oh, keruh, gitu ya. Ya. Yeah. Nah, seberapa khawatir kita kalau dengan proses seleksi yang ada sekarang, sehingga kemudian mudah-mudahan tidak menghasilkan. Uh, apa ya hasil yang keruh gitu <laughs> kira kira seperti itu ya sebetulnya kan ini dua hal ya bang ya. ya pertama kekhawatiran kalau proses rekrutmen di hulu sudah berpotensi keruh dan tidak transparan hmm. tidak jujur misalnya ini Uh, lembaga yang bersifat hirarki sampai nanti ke level bawah akan keruh juga. potensi akan berkeruh juga menurut saya. Hmm. Nah itu soal lembaga penyelenggara pemilunya. Belum lagi kalau kita nanti bicara <coughs> bagaimana penyelenggaraan pemilunya, hmm. penyelenggaraan pemilunya itu ya mulai dari proses pendaftaran pemilihnya, kampanyenya, penghitung suaranya, sampai nanti ada calon terpilih sampai ada pelantikan kalau kemudian itu diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang tanda petik keruh tadi ya, hmm. kalau tidak dijaga dengan baik, ya kita sangat khawatir dengan penyelenggaraan pemilu kita di 2024 nanti. Oke, okay. seberapa krusial ini uh, apa posisi KPU itu kalau kita lihat dalam konteks 2024? Kan kita akan akan menyelenggarakan pemilu serentak ya. Ya. Yeah. Uh, ikut pilk Pilkada juga di 2024. Nah, seberapa krusial sih kita menjaga uh, independensi dan netralitas mereka. Karena saya yakin, ada-ada uh, game begini, kalau Anda mau menang pemilu, kuasai. jangan <laughs> kan begitu ya. Yeah. Atau kuasai pengawasnya. Nah ini kan supaya apa? Supaya dia bisa memihak kepentingan. Dan itu juga kan yang dulu kemudian terjadi pada Wahyu, yeah. ya salah satu komisioner yeah. KPU yang kemudian bermain-main lah. Dengan, penyelenggara, dengan peserta pemilu dan kita juga punya catatan panjang gitu beberapa waktu lalu kan ya. juga beberapa penyelenggara juga ada terindikasi perafiliasi hmm, dengan partai politik misalnya selesai menjadi penyelenggara mereka itu partai dan lalu juga ada yang terjerat kasus dan segala macam nah, belum lagi uh, pelanggaran pelanggaran etik jadi saya pikir publik kita uh, bacales semua pasti mengikuti itu ya kontroversi seputar penyelenggara kita. Gitu. Nah, terutama kemudian partai-partai kah kemudian juga para kepala daerah mungkin hmm. tapi kalau kepala daerah nanti biasanya kan di KPU Kabupaten Kota dia baru yeah. akan ini nah seperti apa sih konstelasinya di tingkat nasional atensinya dan Bung Fadli melihat dari tahun ke tahun itu seperti apa ini hmm. 2024 itu kan eh, tahun pemilu yang akan sangat menentukan eh, satu kenapa sangat menentukan karena tidak ada lagi presiden incumbent kan Oh ya, uh, artinya ini kecuali situasi 3 periode. yang ya. kecuali tiga periode, <laughs> <laughs> tapi tinggi. Nah, Mudah-mudahan enggak, lah, enggak. Kalau tiga periode, rasanya tidak lah. Pak, Pak Jokowi udah bilang mau. Pak Jokowi udah bilang. 19 mau covid-19, tapi pajak covid-19, tapi pajak covid-19, tapi pajak covid situasi tapi pajak covid-19, tapi situasi covid-19, tapi pajak covid sentral pemilihan umum itu tetap saja ada di presiden, okay, gitu kan? Okay, okay. Nah, karena tidak ada lagi presiden incumbent, ya semua aktor politik, semua bakal calon presiden, ketua umum partai, tokoh-tokoh yang punya potensi seperti gubernur dan lain-lain, oh, iya, iya. mereka akan memulai di garis start yang sama. tidak okay. ada incumbent kecuali yang satu itu ya. Nah, kecuali yang satu itu. <laughs> <laughs> kalau dia ikut lagi, <laughs> kalau dia ikut lagi. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua. Tetangga 2024 ini dari uh, struktur penyelenggaraan jauh lebih berat sebetulnya ya, bang, betul. jauh lebih berat daripada 2019. Kenapa lebih berat dari 2019? Karena <tuh> 2024 itu karena kita bicara dengan ketentuan yang ada hari ini ya, di tahun yang sama di 2024 itu juga akan dilaksanakan pilkada secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Hanya uh, Yogyakarta saja tidak yang tidak akan menyelenggarakan pemilihan gubernur kan, karena Gubernur gubernur tidak dipilih langsung. Okay. Artinya 33 provinsi ditambah 512 kabupaten kota itu akan melaksanakan pemilihan langsung juga di tahun 2024 bulan November. Kalau jadi. Kalau jadi. Hmm. Nah, sementara pemilu nasionalnya, pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kota juga di tahun 2024. Nah, sampai sekarang kan masih diperdebatkan kan jadwalnya masih belum tuntas. Kalau kita ambil aja Februari hmm. kan mengarah ke Februari itu ya katanya kan? Ya Maksudnya. sudah. Mulai. Ya, dua tahun dua bulan. Ya. Dan kalau memang mau dimulai Februari, bulan Maret atau April tahun depan, tahapannya sudah mulai. Oke. Okay. Kira-kira KPU-nya sudah terbentuk belum? Belum, karena KPU itu baru berganti di tanggal 11 April 2022 hmm. bang. Nah sekarang kan mulai juga itu tarik ulurnya kan? Hmm. Apakah jadwal pemilu ini baiknya ditetapkan oleh KPU yang sekarang atau menunggu KPU yang baru periode 2022-2027? Hmm. Nah ini seperti mencampurkan dua hal yang tidak boleh dicampur. Pemilunya 2024 bulan Februari tahapannya itu harus sudah mulai di awal tahun depan. Yeah. Artinya harus mulai menyiapkan kerangka hukum di level teknis dan sosialisasi kepada peserta pemilu kepada pemilih harus sudah mulai uh, dilakukan. Ini sudah mau habis kan 2021. Ya. Jadi enggak uh, ada alasan untuk menunggu penyelenggara pemilu berikutnya. Keputusan untuk menetapkan tahapan itu kan bukan keputusan komisioner, tapi kan keputusan lembaga KPU. Soal adanya pergantian anggota KPU itu kan soal masa jabatan yang harus berganti saja, sirkulasi uh, kepemimpinan uh, kolektif kolegial di KPU dan Bawaslu saja. Jadi kenapa harus mempersonalisasi uh, kewenangan kelembagaan uh, menanti komisioner yang baru, uh, baru mereka nanti menetapkan hari pemilu sementara ada kebutuhan untuk segera menetapkan jadwal pemilu, karena tahapannya mau segera dimulai. Oke. Nah, ini situasi yang berbeda sebetulnya dengan 2017 ya. Kan juga ada yang mengait kaitkan Dulu 2017, komisioner yang baru, periode 2017-2022 yang menetapkan uh, jadwal pemilu, 2017 itu situasinya jauh berbeda. Salah satu perbedaannya adalah 2017 itu ada revisi Undang-Undang Pemilu. Undang-undang yang sekarang jadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Oke. yang juga sedang berjalan di tengah proses pengisian anggota. Jadi kalau uh, segera menetapkan hari pemilu, sementara undang-undang pemilunya belum jadi, dasar hukumnya apa? Kalau sekarang nggak ada yang ditunggu bang. Undang-undangnya masih. Undang-undangnya jauh-jauh hari sudah dikatakan nggak akan direvisi, apalagi yang ditunggu. Oke, okay. artinya sebenarnya kita agak sedikit mulai menuju ke, ke ajegan sistem pemilu, ya, Dalam Betul. konteks regulasinya. Betul. Di mana kemudian regulasi tidak. Iya, Bahwa persoalan terjadi pergantian uh, komisioner itu persoalan. Iya itu sirkulasi ini. kelembagaan ini aja. Kan, jadwal ini kan persoalan institusi. Persoalan gitu ya, institusi sana. betul dan itu regulasinya jelas. Betul. Ya saya pikir itu, tapi kan ada juga mau ada legasi lah katanya kan, uh, Pengen juga menetapkan apa jadwal itu. Nah itu menurut saya yang mempersonalisasi kewenangan oh, kelembagaan, iya. gak ada hubungannya dan nggak ada dasarnya. Nggak ada dasarnya. Itu kan soal ini saja, perasaan saja dan menjalankan lembaga negara kan tidak nah, perlu, okay. boleh terlalu banyak perasaan kan uh, Bu ini balik lagi ke seleksi Seperti yeah. apa sih dari pengamatan teman-teman perlu Saya dengar kan ada juga bergabung di koalisi ya yeah. Dalam konteks uh, seleksi ini pengamatannya uh, apakah intervensi politik atau kepentingan-kepentingan apa sih yang dominan Sehingga kemudian uh, perlu khawatir nggak sih kita dengan seleksi ini Saya agak trauma sih misalnya dengan seleksi KPK, KPK misalnya kan yang baru-baru ini. Yuk. Saya harus jujur mengatakan, Bang, bahwa seleksi KPU Bawaslu periode ini sangat mengkhawatirkan. Hmm. Kenapa mengkhawatirkan? Sedari awal tim sel dibentuk saja itu sudah menimbulkan pertanyaan serius di publik soal komposisi tim selnya. Nah, pertama misalnya komposisinya itu kan ada masyarakat, akademisi, akademisi, dan unsur pemerintah. Unsur pemerintah. Ya. Nah, di awal tim sel ini dibentuk sudah ada banyak hal yang menjadi kontroversi. <laughs> Padahal ketika proses penyusunan tim sel ini, kita masyarakat sipil dulu, perlu Perludem salah satunya sudah mengingatkan, bentuklah tim sel ini semaksimal mungkin menjauhi kontroversi. Karena itu akan membebani presiden dan membebani tim sel itu sendiri. Tetapi ketika tim sel dibentuk justru kontroversinya kuat sekali. Ada dua hal menurut saya kontroversinya. Kontroversi ini ingat sih ini saya. Suaminya sih ini. Kontroversi hati itu. Oh <l> Vicky <durability> <samping> Nah, lanjut. Nah kontroversinya itu ada dua. Pertama ada mantan tim sukses Jokowi Maruf Amin. Yeah. Ini dengan segala hormat saya dengan Pak Juri Ardiantoro ketua. menjadi ketua tim seleksi. Pak Juri orang yang punya pengalaman panjang di dunia kepemiluan. Dia ketua bahkan negara. mantan ketua, ketua KPU RI menggantikan almarhum Musni Kamil Manik tahun 2016. Tetapi beliau adalah tim sukses kampanye nasional Jokowi Maruf Amin 2019. Wakil Direktur Advokasi dan Hukum TKN Jokowi Ma'ruf 2019. Nah, sementara ini kita sedang merekrut penyelenggara yang mesti dihindari dari sakwa-sangka ketidaknetralan, keberpihakan kepada kelompok politik tertentu. Saya punya perbandingan nih Bu Padli. Dulu pernah ikut seleksi KPU Bawaslu sebagai tim sel ya. Pengalaman nah, tim sel. Itu ada tim sel yang mantan relawan, ada yang mantan Oh iya pengurus partai, ada yang mantan tim sukses. Juga. Ada bahkan ada yang mantan caleg. Iya, di, dihajar habis-habisan itu dan akhirnya mengundurkan diri. Iya. Nah, nah ini tapi yang ini agak beda ya. Nah, itu. ini menurut saya yang kemudian uh, agak aneh begitu. Kenapa presiden uh, justru menunjuk uh, mantan tim sukses menjadi ketua tim seleksi lagi meskipun dia nggak akan maju lagi ya. Nah, meskipun tapi wakil presiden kan bisa maju. Oh iya. Ya, kita doakan. Kayak Maruf kan orang yang potensial menjadi kontestan pemilu di 2024. Hmm. Meskipun Pak Jokowi nggak bisa lagi karena sudah di periode, tapi Wakil Presiden Kiai Maruf bisa maju di 2024. Dan Pak Juri ini mantan Ketua Tim Sukses Jokowi Maruf. Oke okay, satu. Dan sekarang juga masih menjabat sebagai salah satu deputi di Kantor Staf Presiden kan. Yeah. Itu pertama. Dan sekali lagi ini dengan segala hormat kepada Pak Juri, beliau orang yang punya kemampuan soal pemiluan. Tapi mohon maaf, beliau mantan Tim Sukses dan itu harus disadari betul akan memberikan beban kepada. Proses rekrutmen penyelenggara kepemiluan ini. Nah yang kedua, ada unsur pemerintah yang tidak sesuai jumlahnya dengan ketentuan undang-undang 7 2017. Hmm. Jadi dalam undang-undang 7 itu, unsur pemerintah itu hanya boleh tiga orang, ya. bang. Nah sekarang, di komposisi tim sel ini ada empat orang unsur pemerintah. Okay. Ada Pak Juri Ardiantoro sendiri, ketua tim sel itu adalah uh, Deputi 4 di Kantor Staf Presiden. Ada Wamen Kumham, Pak oh, Edi ya, Oesyarits, wakil, wakil, uh, wakil Menteri ada Pak Bahtiar, hmm. salah satu Dirjen, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum di Kemendagri, ada Mbak Pungki, anggota Komisi Kemolisian Nasional. Oke. Okay. Artinya ini kan bahaya. Yang murni birokrat Pak Bahtiar. Pak birokrat uh, Pak Bahtiar. Yang... Dan yang lainnya itu kan Pak Juri tokoh masyarakat bukan? Bagian dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat yang kerja di KSP. Dikerja di KSP. Pak Prof Edi, komisi yang kerja di jadi, jadi wame, jadi wamen. dari Wamen Buh, apa Bu Bungki. Mbak Pungki? masyarakat yang sekarang sedang bekerja di Kompolnas. Oke. Okay. Dan ada perdebatan pemerintah coba menghindar misalnya ya Mbak Pungki bukan bagian dari unsur pemerintah tapi bagian dari masyarakat oh, loh bukannya prof Edinya yang diambil dari akademisi gitu bukan oh, Mbak Pungki yang dijelaskan oh Mbak Bungki yang, yang dijadikan yang yang dijelaskan oleh mereka Mbak, oh, bukan unsur saya pikir prof Edi perintan. yang itu wakil dari akademisi ya. gitu enggak? bukan Mbak Pungki malah itu. yang dijelaskan oh, okay, okay, makanya okay. agak aneh juga kenapa makanya kritikan kawan-kawan kok diarahkan ke Mbak Pungki jadinya gitu ya nah makanya kita kita nggak nyaman juga sebetulnya kenapa Pungki padahal nggak uh, ada persoalan secara personal hmm. soal ini dan kita murni ini hanya ingin menjaga soal komposisi tim sel ini konsisten dengan uh, kerangka hukum kita sudah layangkan surat keberatan ke presiden dan dibalas oleh setnek ya ini sudah sesuai dengan surat uh, keberatan itu hukum. dibalas dengan sangat ringan ya sangat ringan hanya <laughs> satu paragraf saja balasannya lagi kita menganggap uh, karena proses ini seleksi berjalan ya kita fokus mengawal proses seleksinya saja uh, dan tentu ini jadi catatan serius ya soal komposisi tim sel ini oke okay. Nah, yang, ketiga. yang ketiga, soal proses seleksinya hmm. ini kan sudah seleksi tahap ketiga, Bang. Hmm. Mau dimulai tahap pertama itu seleksi penilaian berkas, hmm. seleksi tahap kedua itu seleksi hasil uh, CAT, cat kemampuan CAT, kepemiluan, CAT tes juga. tulis makalah, dan psikologi awal. Nah, itu sudah diumumkan. Total yang ikut uh, tes uh, kedua itu psikologi. Kemampuan kepemiluan dalam bentuk CAT dan tes makalah itu sekitar 500 orang lebih, okay. gabungan KPU dan Bawaslu. Okay. Dan sekarang dari 500 orang itu sudah tinggal 48 orang. Dan banyak sekali yang langsung dipangkas. Tapi bukan itu persoalan krusialnya. Hmm. Persoalannya adalah hasil tes kemampuan akademik atau tes kemampuan kepemiluan yang berbasis uh, CAT, CAT ini sama sekali tidak dibuka oh. oleh tim sel ke publik. Okay. Termasuk juga hasil tes makalah. Oke. Okay. Nggak dibuka, jadi pas... Nah, ini... Saya potong. Bachelor semua, ini perlu saya garis Eh uh, Sebagian pasti pernah ikut CAT kan? Yeah. Dan pernah ikut tes makalah atau apalah, segala tes-tes itu ya. Dan itu kan biasanya hasilnya, begitu kita selesai ujian langsung kan kelihatan itu ter-ter-ter gitu yeah. ya. Jangan kan harus selesai ujian, Bang. Tes rekrutmen ASN sekarang itu... ASN ya? ASN itu hmm. sekarang ada live score-nya. Hmm... Live Score. Jadi ketika kita, saya, sed, misalnya saya ikut nih rekrutmen hmm. ASN, saya sedang ujian, saya menjawab uh, hmm. soal itu, kalau betul bisa langsung dilihat oleh publik melalui kanal Di YouTube. Seleksi yang sebelumnya gimana? Periode sebelumnya, seingat saya itu dibuka ya? Dibuka ya? Saya, saya agak kurang ingat. Apakah dibuka langsung ke? Uh, peserta atau juga tidak dibuka Tapi yang saya ingat saya kalau seleksi KPU provinsi kabupaten kota itu dibuka. cat nya dibuka. Iya. Makanya kita bisa tahu beberapa orang ya, mendapatkan skor yang tertinggi, skor rendah di level provinsi kabupaten kota ya. kan karena itu dibuka. Ya, saya pernah bercandain gitu. Begitu dia keluar skornya rendah rupanya. Ya. Terus dia dengan sedihnya bilang, "Pak, rendah skor saya." Saya bilang, "Jangan khawatir, Pak. Siapa tahu skor teman Anda lebih, lebih rendah lagi. lagi." Rupanya juara dua dia. Ya. Artinya yang lebih ya, lebih rendah lagi. Enggak harus tinggi ya. Tapi mudah-mudahan <laughs> orang lebih rendah saja dari kita. <laughs> ya nah enggak. ini ini problem bang. Oke ini serius ini kalau nggak dibuka. CAT ini, betul. Padahal esensi dari tes kemampuan akademik berbasis komputer itu Akan untuk transparansi. Iya. Namanya CAT itu itu. Untuk transparansi hasilnya lebih cepat diketahui. Hasilnya lebih transparan dan diketahui oleh publik. Nah ini saya curiga nih Bung Fadli. Jangan-jangan niru-niru model TWK. Nih. Nah, ini makanya kita khawatir jangan sampai proses seleksi ini justru jadi kontroversi seperti TWK. Jadi, TWK juga, hmm. kita jujur saja, seperti yang tadi Bang Charles bilang, ada pengalaman hmm. yang sangat buruk dalam pengisian uh, komisioner KPK tahun 2019 yang lalu. Kontroversinya tidak berhenti, sampai setelah dipilih pun juga penuh dengan kontroversi. Hmm. Dan kita nggak mau itu diulang lagi di seleksi KPU Bawaslu hmm. ini. Dan saya merasa tim sel yang ada sekarang sedang berjalan dengan logika mereka sendiri ya. Uh, sepertinya ya kita pernah diundang beberapa kali dalam forum audiensi, tapi itu saya saya menangkap sebagai penggugur kewajiban saja. Hmm. Seolah-olah proses ini sudah sangat transparan dan partisipatif. Hmm. Meskipun di forum-forum pertemuan itu waktunya sangat terbatas, hmm. tidak ada dialog yang mendalam. Ya seperti penggugur kewajiban saja, oh kita sudah undang loh perlu dem, kita sudah undang kode inisiatif, kita sudah ini undang pusat. Ya, Juga kemarin kita minta publikasikan dong daftar riwayat hidup dari uh, si calon ini. Jadi anehnya begini bang, satu soal tes CAT dan tes makalah itu nggak dipublikasikan sama sekali ketika pengumuman hasil tes kemarin itu hanya nama saja. Kan kita saja sebagai publik bertanya-tanya, kenapa sih 48 orang ini yang lolos? Apalagi orang yang ikut tes. Ini dipotong, atau di menggugurkan Bayangkan hampir dari, 90 orang oh, kan dari 60 80, ya banyak sekali makanya harus sepresisi setransparan dan seakuntabel mungkin nah dan saya nggak tahu juga apa yang kemudian jadi keberatan tingsel untuk kemudian uh, membuka Nah, pertanyaannya ini. itu peserta nggak ada keberatan apa beberapa ada yang menyampaikan keberatan oke okay. beberapa ada yang menyampaikan keberatan hmm. Bahkan informasinya, beberapa ada yang sudah uh, menyampaikan surat ke tim sel hmm. untuk kemudian hasil tes itu dibuka, dan menurut saya, uh, itu penting untuk dikomunikasikan oleh tim sel kepada publik. Untuk itu tadi, ya, men men mencegah, tak uh, men kecurigaan, kecurigaan iya. publik. Ya, dan tim sel berkali-kali mengatakan, "Kami akan transparan, kami akan partisipatif, dan kami akan akuntabel." Ternyata transparan di jadwal dan transparan itu hanya di Depan. jadwal saja. Hmm. Padahal yang lebih penting itu adalah soal proses seleksi dan hasil okay. seleksinya ini. Okay. Saya nggak tahu ya, uh, mestinya saya dan saya yakin ya, hasil CAT, hasil tes makalah itu bukan informasi yang dikecualikan. Nggak nggak masuk. Bukan yang lain-lain kok. Makanya ya. ini ASN rekrutmen ASN tahun 2021 ini ada live score-nya hasil tes uh, kemampuan dasarnya. Dan rekrutmen penyelenggara pemilu di provinsi dan kabupaten dan kota sudah ada legasi CAT itu dibuka. Oke. Okay. Nah jangan sampai seleksi di tingkat pusat memberikan kemunduran, tidak dibuka hasil CAT dan tes makalahnya, malah nanti rekrutmen di provinsi malah mundur juga. Makanya okay. itu tadi kita khawatir hal yang tidak baik di rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat pusat ini akan berdampak kepada rekrutmen. Artinya di bisa jadi dan nanti kota. seleksi kabupaten kota dan provinsi. Juga penuh dengan kontroversi tinggi ini juga, gini juga. Ya. nggak akan dibuka juga CAT-nya dan segala macam. Betul. Apa sih bahayanya kalau tertutup begitu? Titipan apa gitu Ya kita ak kita akan menyangka bahwa nggak ada alat ukur yang jelas hmm. dari kenapa tim si sel. A lolos kenapa sih alolos? Kenapa si -B. B tidak lolos? Sekali lagi kita nggak akan mengomentari nama-nama yang ada sekarang ya. Itu biar <coughs> itu justru yang jadi tanggung jawab hmm. tim sel untuk menjelaskan kenapa hmm. mereka yang lolos, kenapa ratusan orang lain tidak lolos. Nah, apa dasar tim sel, apa beratnya bagi mereka untuk kemudian menjelaskan oh 48 orang yang lolos ini karena memang nilainya bagus ini skornya. Okay. Justru itu akan jauh menimbulkan trust bagi publik untuk kemudian okay. memastikan proses seleksi ini fair dan profesional. Nah, harapannya nih Bupati ini kan ada terjadi nih. Tadi Bupati ada memberi clue-clue. Undang-undangnya tidak berubah. Penyelenggaraan makin berat bebannya. Lalu uh, secara teknis Tata kelolanya juga semakin besar. Anggarannya juga bertambah luar biasa kan ya. karena harus membiayai banyak hal ya. Nah, pertanyaan saya ini. Boleh minum Bang? Ya, silakan. Ini dari CG. Kopi harapannya uh, sih katanya ada training. Sepertinya ada tren uh, akan memilih penyelenggara, mantan-mantan penyelenggara gitu. Baik hmm. di provinsi maupun kalau income saya nggak mau sebut ya, tapi karena berdasarkan tadi pengalaman, hmm. dan saya juga lihat begitu ya kemar kemarin juga kan sebagian besar itu kan mantan penyelenggara juga karena dalam konteks undang-undangnya nggak berubah sudah punya pengalaman yeah. akan seperti itu nggak kira-kira nanti hasilnya? Ya, yeah. Iya yeah, salah satu sebagai satu-satu indikator untuk kemudian merekrut penyelenggara uh, adalah orang yang punya pengalaman uh, kepemiluan dan tentu. ada banyak penyelenggara yang ikut tuh sekarang ya, hmm. ada penyelenggara yang juga sudah di tingkat pusat, di ada penyelenggara juga yang uh, dari tingkat provinsi. Tapi tentu saja sebagai penyelenggara uh, dan sudah pernah menyelenggarakan pemilu, selain uh, menguji dan melihat kemampuan dan kapasitas dan integritas mereka ya, evaluasi terhadap apa yang sudah mereka lakukan selama ini itu juga menjadi pertimbangan dalam merekrut uh, penyelenggara pemilu ini. Hmm. Misalnya ya, Uh, hampir semua incumbent KPU dan Bawaslu kan ikut lagi. Mm. Dan hampir semuanya juga lolos lagi ke tahap tes mm. ke-3 ya. Mm. Nah, tahap proses mereka adalah record. Mm. Bagaimana record mereka soal penyelenggaraan pemilu yang lalu? Record mereka terhadap kepatuhan terhadap uh, kerangka hukum pemilu, kepatuhan mereka terhadap putusan-putusan pengadilan. Dan uh, perspektif mereka Soal pemikiran, jadi tidak hanya soal pengalaman apa yang akan mereka lakukan, pengalaman mereka sebagai penyelenggara, ya, pengalaman mereka itu, mereka bagaimana recordnya gitu. Kalau pengalamannya justru banyak masalah, ya, nggak ada artinya. Itu pengalaman, termasuk juga rekam jejak di KPP, ya. Iya, saya sepakat ya, saat putusan DKPP itu bisa jadi pertimbangan, tapi harus dilihat lagi, Bang. Persoalan etiknya itu apa? Nah, kalau memang persoalan etik yang kemudian... Ada intensi pribadi, ada mensreanya berkaitan dengan integritas dan sumpah jabatan, pelanggarannya itu, yaitu boleh dipertimbangkan. Hmm. Tapi kalau misalnya soal-soal yang uh, tidak ada intensi uh, untuk melanggar integritas dan sumpah jabatan, ya kan nggak mungkin juga serta-merta itu jadi pertimbangan kan? Karena gini juga saya melihat uh, satu hal ada trend, ya, hampir semua tidak pernah dilaporkan. tidak pernah tidak dilaporkannya. Iya, oh, yeah, iya. Yeah. Penyelenggara kita itu yeah. kabupaten, kota, provinsi itu maupun juga di pusat itu hampir semua tidak pernah tidak dilaporkan ya artinya tim sel juga harus uh, selektif juga harus detail laporkan dalam konteks apa dia apa masalah etiknya apa kena segera dilaporkan saja ya. Ya, atau tidak terbukti dan segala macam karena kan publik juga harus tahu dilaporkan di KPP itu juga belum bersama. bersalah Iya saya juga apa yang akan dilakukan oleh perludam dan kawan-kawan untuk mengawal ini. Ya pertama kita berharap uh, tim sel lebih ini ya lebih transparan lagi komitmen transparansi itu harus dibuktikan, ndak bisa hanya diucapkan saja. Uh, kami akan transparan, kami akan partisipatif dan akuntabel itu ndak hanya bisa diucapkan dan ndak bisa hanya menjadi penggugur kewajiban saja. Nah salah satu wujud transparansi itu bukalah hasil tes uh, CAT kemarin, hasil tes makalah itu dibuka. Soal tes psikologi saya sepakat jangan dibuka ke publik, itu dibuka saja ke masing-masing orang karena itu bisa berkaitan dengan hal-hal yang sangat personal bagi calon ya pengetahuan kepemiluan ya. Boleh lah ya soal kepatuhan kepemiluan apa apa dasarnya itu nggak dibuka begitu jadi termasuk juga tes ketiga mereka meminta kepada publik untuk memberikan masukan berpartisipasi dan lain-lain bagaimana publik memberikan masukan kalau daftar riwayat hidup itu nggak dipublikasikan secara lengkap nah untuk informasi-informasi pribadi soal alamat rumah nomor telepon nama istri nama anak oke okay, itu ditutup saja kan bisa ditutup tapi soal pengalaman pekerjaan, riwayat pendidikan, riwayat organisasi itu kan penting hmm. untuk ditelusuri. Sehingga publik bisa juga mengcross check oh, waktu dia bekerja di sana dia pernah punya catatan nggak, atau hmm. pre punya prestasi apa? Itu kan penting sebagai alat ukur menilai gitu. Karena tim pun kan punya keterbatasannya untuk yeah. menelusuri satu persatu. Oh nggak mungkin, nggak punya energi mereka pasti. Yeah, 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 yeah. Nah, yang kedua, apa yang akan kita lakukan dengan teman-teman? Kita berkomitmen akan terus mengawal proses ini kita akan berpartisipasi untuk melakukan penelusuran rekam jejak dan kita juga berharap tim sel bisa terbuka dan akomodatif menerima informasi dan masukan dari masyarakat. Gitu. Gini, saya mendikit lagi. Katanya eh, lembaga penyelenggara pemilu itu enggak terlepas dari representasi. Nah, ya apa iya begitu sih gitu? Karena ini tercermin dari representasi tim selnya. <laughs> Jadi Tim, representasi ya, dari awal ya lihatlah ya, ya, tim sel itu representasi siapa seperti itulah penyelenggaranya nanti akan ada representasi-representasi seperti itu ya bahaya nggak sih atau ya, ya ya menurut saya sih ini kan lembaga negara yang dibutuhkan adalah orang-orang yang profesional punya keahlian tertentu Ketiri. khusus dan punya integritas bang menurut saya itu yang harus jadi pertimbangan Ketiri. utama ini kan bukan lembaga perwakilan oke okay. KPU bukan lembaga perwakilan, Kalau mau, apalagi bawaslu. Betul. Ya? Hmm. Lembaga penyelenggara pemilu itu sekali lagi di, dengan segala hormat dengan semua orang yang merasa perwakilan itu penting ya. Lembaga ini bukan lembaga perwakilan. Ini adalah institusi negara yang membutuhkan orang-orang profesional, orang-orang yang punya keahlian khusus, saling melengkapi. Makanya kolektif kolegial kan. Uh, dan punya integritas. Kalau itu sudah dipenuhi, uh, ya latar belakang organisasi dan lain-lain itu sebagai satu pertimbangan yang lain. Ya silakan saja, tapi bukan itu yang utama. Oke. Karena kan nanti kan prosesnya sampai ke DPR. Betul. Nah DPR ini kan siapa yang bawa aja? Sepertinya. Nah makanya tim sel ini harus berkomitmen penuh Mencari, untuk menghasilkan orang-orang yang profesional, bertanggung jawab, punya integritas baik, dan punya komitmen untuk menjaga pemilu. Nah, kalau dapat barang jadi betul, itu ya. sehingga siapapun nanti yang dipilih oleh DPR tidak ada masalah lagi. Oh, okay. Karena memang DPR kan harus diakui prosesnya proses politik kan. Oke. Okay. Ini penting nih, jangan sampai KPU kita bestik meskipun representasi itu penting tapi KPU Bawaslu bukanlah lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan. Bukan lembaga representasi, bukan lembaga representasi karena ini juga ada tren ke situ. Ini yang penting ini. saya pikir ini rahasia umum lah gitu. Karena ya. kita juga lihat tim misalnya kan juga begitu Betul. ya ini perwakilan-perwakilan begitu tapi kemandirian ini kan apa dan e, independensi itu yang penting karena ini betul. semua orang berkepentingan iya karena ini siapapun i, peserta pasti dia akan mencoba betul. menarik penyelenggara ini untuk e, turun ke gelanggang menjadi e, apa ya kelompok mereka iya. kan, gitu, untuk ini cara. institusi yang nanti akan menghasilkan presiden loh bang anggota DPR anggota DPD anggota Dprd artinya ini institusi yang akan memfasilitasi Uh, proses yang akan menghasilkan uh, pejabat publik, Oke. pejabat politik, ya mereka nggak akan bisa menghindari diri dari kepentingan politik. Makanya orang-orang yang masuk ke sini harus orang-orang yang punya keteguhan dan prinsip yang kuat, punya integritas ya. yang kuat. Siap. Karena itu pula kita sampai hari ini menolak ya anggota KPU Bawaslu yang berasal dari partai politik. Ya. Itu juga dasarnya bahwa kemudian ya kita tetap menjaga ini isi oleh orang-orang yang independen. Terima kasih, Bang Fadli. Sama-sama, uh, Bachelor. Uh, pen, apa ya, pemaparannya ya, atau diskusinya. Diskusi. dalam Bachelor, ini sebuah kehormatan bagi kita. Salam Bachelor, salam sehat selalu. Sampai ketemu di